Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua bersama dengan Nasrah hari ini. Ha, yang mana dah nampak notification daripada page Kedai Emas Hajah Halijah dan di IG dan di TikTok Kedai Emas Hajah Halijah nah. Boleh jemput join. Ha, boleh jemput join semua. Okey. Hai. Ha, nah, selamat hari raya. Ha, hari raya Aidiladha. Ha, nah. Hari ni raya keempat jadi bahir raya lah. Ha, kita kan raya sebulan. Hari tu raya sebulan. Hari ni pun raya sama je. Ha, nah. Okey, yang mana dah nampak notification tu boleh komen sikit. Ha, yang masuk line Nasrah ni boleh komen sikit. Hai. Assalamualaikum. Selamat hari raya. Ha, nah. Hari ni tahun ni raya kali ni ramai dah orang main rumah. Ha, tanya pilah ya raya. Musim-musim raya noh. Okey, sebab kali ni raya tak terkejut lah. Jadi kotlah ramai adik-beradik mai. Sebab apa Hak Joh pun dah memang dah buat persiapan nak balik. Balik raya. Okey. You are cuti apa hari? Atau pedang raja dah? Komen sikit. Terima kasih menonton Line Nasrah untuk tengah hari ni. Terima kasih Kak Rosnani, Aisyah Abdul Rahman, Natrah Safinas. Ragaya Nasir, terima kasih. Ha, okey. Salam. Hari ini emas segram berapa? Assalamualaikum, selamat hari raya. Ya. Waalaikumsalam yang dekat TikTok tu. Nur Fiza. Sherry, ha, thank you. Hai, Ina Pa'an. Hai. Okey, hari ini ya nak bagi tahu kau. Ha, nak bagi tahu lah hari ini segram. Ha, tin. Awal kita bagi tahu, bagilah dah. Hari ini segren 243. Ha, turun. Jadi turun. Ha, jadi hak nak mai kedai, nak mai cari hak itu sebelum raya tak sempat nak mai, boleh mai. Boleh mai. Salam Nasrah, waalaikumsalam Rosmah Zawati. Okey. Tengok Nasrah pakai pattern yang comel-comel saja, simple-simple saja untuk rantai leher boba. Jadi siapa hak berkenal pattern macam Ika ingin nak pakai bobo ni duk tengok lama dah. Tapi sebelum ni duk tengok hak berat-berat. Tapi kita ada juga yang ringan-ringan. Ha, ringan-ringan tu taklah ringan sangat. Tapi insyaAllah mampu milik. Ha, nah. Okay, gelang tangan Pandora ada tak? Ada. Gelang tangan Pandora tu rantai tangan ke atau gelang bangle? Sebab kita panggil, kalau gelang tu kita panggil bangle ataupun gelang. Ha, macam kerah tu. Kalau rantai tangan, hak yang mesh pattern ni. Ha, ni pattern rantai tangan. Ha, kalau gelang tu hak macam bentuk orang panggil bangle. Ha, tu orang panggil gelang lah. Ya. Yeah. Cincin 3 layer berapa gram? Okey, kalau cincin 3 layer ni kita letak dalam segram lebih saja. Bajet bawah 1000 dalam 3400 gitu. Ha, 5400 lah. Ha, cincin lebih kurang lah. Ikut berat lah. Harga ahli berapa per gram? Okey, hak yang sebut harganya 243 tu harga khas untuk member kat Kedai Emas Hajah Halijah. Kalau bukan member 249. Tapi you all jangan risau. Ha, kalau you all main kedai, kok you all kata nak buat member, kita nak buat terus. Ha, kita boleh automatik boleh dapat harga 243 tu lah. Okay, sis Vanguard nak tengok design subang yang ada boleh? Okay, kalau design subang yang ada, kita ada subang paku. Subang peta-peta hak bola macam lollipop tu. Kepik. Ha, sagi apa lagi? Nak yang mana? Ha, abang je sis nak bajet dalam berapa? Sebab kita subang ni dia tak bajet. Maksudnya dia tak mahal pun. Dia dalam bajet 500 ke bawah pun ada. Dan sampai paling mahal pun dah 1000 lebih saja, tak lebih pada tu. Ha, kita memang tak ada stok ha, yang 2000 tak ada. Ha, kita ada dalam 1000 lebih macam tu je. Ha, nak pattern macam mana tu? Ha, sebab kadang-kadang tengok kat dalam gambar tak sama dengan tengok kat depan lah. Macam tu lah. Tapi you all jangan risau. Kalau contoh hak online tu kita akan close up daripada macam kiri, nak tengok belakang dia macam mana, depan dia macam mana boleh. Ha, nah ada je. Okey, lepas tu nak tengok apa lagi Sat? Nak tengok rantai tangan koko lipat bajet 3000 ada tak? Okey, sekejap lah. Okey, sambil-sambil tu rasa tunjuk lu rantai leher bobo ni sambil-sambil apa Amy pi ambil rantai tangan untuk koko tu. Okey, cincin 3 gram. Apa tu? Ada upah tak sis? Area mana ni? Okey. Ada upah nak 243 ada upah. Upah ni ikut pattern barang lah nah. Okey, dan satu lagi. Area dekat Sungai Petani Kedah. Sungai Petani Kedah ha ni. Ni ha ni Lipan lah. Lipan kosong. Lipan Dahir orang panggil.
apa dekat Sungai Petani. Sungai Petani Kedah dekat dengan Jam Besar Kedah nah. Ha dekat sangat ah, berhadapan dengan Jam Besar. Okey. Beat dan cap dia ada stok baru ke? Ina Pak ada. Ada saja nak pattern macam mana. Okey. Rata tangan kendi dalam 5K ke bawah ada tak? Okey, saya kita tunjuklah. Ha dah sambil-sambil tu biar kita tunjuk. Ha yang siapa tanya tadi pasal lipat 3K, koko lipat dan bajet 3000 ni. 3000 lebih lah, lebih kurang lah. Dia cakap petak, dia berat 14.79. Okey. 14.79, dia punya panjang dia kat sini dalam 17.5 macam tu noh, 17.5 semualah, 17.5. Okey, lemak dia kat sini dalam berapa ni? 1.3, lebak dalam 1.3 lah. Okey, dia punya harga dia kita kira. Okey, 14.79, 14.79 kalau harga untuk hari ini. 14.79. Dalam 4,000 ha, macam tu lah. Mungkin nak potong sikit lah. Dalam 4,000 macam tu. Ha, dalam 4,000 macam tu lah. Okay. Ha, ni lah. Ya, saya kalau potong dia mungkin lah. Nanti 39 macam tu lah tu. Ha, cantik kan. Lepas tu, sat sambil-sambil tu kita nak ni. Nak tunjuk lu orang terlihat. Terlihat kata nak, nak try, nak, nak kira tak kira hari tu. Okay, berat dia kat sini dalam 49.38 lah. 49.38. Okey, kalau harga hari ni dalam 13,630 lah, 13,630 ni pattern yang macam ni sat nak kalau sat sikit. Okey sat dekat Facebook dia macam ni. Ha bola dia macam ni. Bola chrome dia ada gold, dia kecil-kecil besar. Tapi besar tak besar sangat. Dia besar simple-simple biasa saja. Ha ni macam tu. Ha dah. Okey boleh mai sebab hak ni pattern yang paling ringan yang kita pernah ambil sebab sebelum ni yang mai tak pernah ringan macam ni. Ha dia beratlah dalam ni 80, 100 lebih. Ha macam ni hak ni bola-bola macam ni. Ha dia cantiklah ni, cantiklah. Okey dia boleh sekelum masuk butuh. Ha maknanya kata labuh lah. Okey lepas tu kita ada lagi sat. Rata tangan putera puteri dalam 30 gram. Ha ada, saya akan tunjuk. Lagi nak tengok apa lagi? Ha sambil tu. Ah sat lipan kat tangan. Ha itu tunjuk dulu ni lipan akhir, lipan kosong. Berat dekat sini 31.47. Sana kita kira balik. 31.47 kalau harga untuk hari ini. Sana. Cincin 3 gram. Okey, Amy dah ambil lah dekat you all. Hak mana cincin 3 gram. Hak mana apa putera-puteri. Hak saya kita tunjuk lah. Okey, hak ni dalam 8,290 lah. 8,290. 8,290. Boleh screenshot segera. 1, 2, 3. Nak kelasar sikit. Ha, nampak tak? Ha, ni cantik tau lipan ni. Ha, tu. Ha, lah. Okey, lepas tu. Siapa nak tengok cincin dalam 3 gram? Ni cincin dalam 3 gram. Pattern dia macam ni. Pakailah. Ni 3 gram. Ha, ni pun 3 gram. Ha, ni cincin macam 3 layer. Tapi dia bentuk V macam tu. Ha, macam tu. Alah. Nampaklah fitnah tu. Ha, tu dah. Okay, nampak tak? Dekat TikTok ke IG ke boleh screenshot 1, 2, 3. Ha, saat kita tengok kat sini boleh screenshot 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Satu lagi kita ada V juga macam ni. Ha, dia kedudukan dia macam ni. Ha. Macam tu. Tak boleh lah pakai belah ni. Okay. Hey, semua berat dalam 3 gram. Dalam bajet 1,000 ataupun 1,000 sikit-sikit macam tu. Ha, nah. Kalau 3.8 dekat 4 tu memang dah masuk 1,000 lah. Ha, macam tu lah. Okay, tu. Okay, kita nak tunjuk dulu cincin V ni. Cincin V, 3 layer. Dia ada V keruh. Saya panggil cincin calik sarjan. Okay, orang panggil cincin calik sarjan lah. Ha, sarjan. Tu sebab apa? Sebab dia ada tu lah lambang dekat sini. Cincin calik ni. Ha, calik ni. Ha, macam tu. Ha, macam tu lah lah korang.
Okey, dia punya berat dia tak sampai 3 gram, 2.24. Okey, kalau harga untuk hari ini 2.24. Okey, kalau harga untuk hari ini saya bagilah special untuk you all. RM640 sahaja lah, RM6,040 sahaja. Hari ni memang orang kata bajet bawah 1K. RM640 memang cantik lah. Kalau ikutkan V ni pakai kat mana, kat sini. Tak kisahlah kat mana-mana pun. Janji RM640 sahaja. Lepas tu kita ada Love. Hari ni petal Love 4 layer. Love 4 layer, nampak tak? Hello kak, hello. Ni Love 4 layer. Nak tengok petal apa tu? Okey nah, ni set. Tak cukup komen ni. Salam, macam mana nak beli? Okey, kalau nak beli tu boleh tekan link dekat bio nah, nanti apa-apa Amy akan tengok. Amy akan berusaha dengan admin. Kalau dekat Facebook, boleh saja tekan link dekat hak yang Amy dah pin number dah kat situ. Boleh je tekan kat situ nah. Tu Amy dah pin number dah. Okey, assalamualaikum Nasrul. Waalaikumsalam. Dan share ya. Terima kasih. Share lagi. Share dekat wall ke, dekat group ke, menata nanti orang lain nak tengok lagi. Salam berapa hari ni dan try in. Okey. Hari ni 243 nah. Hari 243. Okey, kalau cincin 4 layer ni, hak yang leh 4 layer 1234 ni, dia punya berat 3.47 nah. 3.47, kalau harga untuk hari ini hanyalah 3.47. Okey, kalau harga untuk hari ini dalam 970 lah, 970. Okey, berapa RM 1 gram? Okey, kalau 1 gram hari ini 243. Kalau susu nilai berapa? 215 paling tinggi lah untuk member. Sebab apa? Sebab kita tengok macam ni, harga emas turun, trade-in pun turun. Harga emas naik, trade-in pun naik. Macam tu lah dia punya pengiraan dia tu. Okay, lepas tu kat sini yang ni, yang macam sawah tu, sawah tu dia ada kerum-kerum sikit lah. Kerum-kerum sikit yang jari manis yang saya pakai ni. Okey, berat dia kat sini 3.70. Kalau harga untuk hari ini 3.70. Okey, kalau harga untuk hari ini dalam hak ni lebih sikit, dalam 1060 macam tu lah. 1060. Hak ni 1060. Apa tu tak kurang lagi? Kurang apa tu? Apa-apa boleh saja berurusan dengan admin. Akhirnya 1060 sahaja ni. 1060. Okey, kalau V kat sini ni berat 3.01. Dia punya size 21 tau. Kalau V sini size dia 18. Yang ni size 16. Ni size 18. Ni size 16. Yang ni size 14. Okey, lepas tu ni size 21. 21. Kita kat sini cincin paling besar size 23 sahaja. Nah, 23 sahaja. Contoh kalau you all rasa you all size lebih daripada tu, you all kena tempah. Kita akan tempah lah nah. 3.01. Tapi kita akan tempah pattern yang mana ada. Contoh pattern ni memang ada stok. Kalau nak tempah boleh. Macam tu lah. 3.01. Okey, kalau harga hari ni dalam RM920 lah. RM920. Satu lagi, contoh kalau cincin, contoh kalau dia, kita boleh buat takat oversize saja nah. Kalau ikut pattern juga, ada pattern cincin tak boleh buat size. Macam tu nah. Okey, dia RM920 macam tu. Okey, koko sis berapa? Koko berapa sis? Sana tangan. Okey. Kita ada pattern koko, nak yang dalam bajet berapa tak apa, kita tunjuk lu rantai tangan ni, gantung-gantung lu bola ni. Tadi dah petal kan untuk lipan dahi ni. Okey, hari ni lipan dahi ni cakap petok lah, cakap petok. Dia kemas lah. Hari ni dia punya kendi dua layer tu, dua layer. Lepas tu dia punya bola-bolanya bola takro lah, bola takro. Hari ni yang taklah gabai sangat, taklah ni je, okey je kalau pakai. Macam tu, okey. Berat dia kat sini 50.23. Kalau harga untuk hari ini
Okey, sesuatu lagi je lah. Dalam 13,580 lah. 13,580. Haa, boleh screenshot. Hai, ha kat Siti Aminah. Siti Aminah ni. Ha ni 13,580. Boleh screenshot. 1, 2, 3. Okey, dah dapat ke belum? Dapatlah kan? Okey, kita tunjuk dulu. Siapa dia koko tadi? Siapa mana koko nak ambil? Okey, kita ada koko. Yang ni, yang ni, yang ni. Koko bajet, koko bajet ni dia punya panjang dia sat. Sana. Okey, dia punya panjang dia kat sini. Panjang dia kat sini dalam berapa ni? Sana, panjang tu. Okey, panjang dia kat sini dalam 18.5. Lebar dia kat sini dalam 0.9 macam tu nya. Okey, kalau harga untuk hari ni 8.89, kalau harga untuk hari ni dalam 2460 lah, 2460 sahaja, RM2460 untuk koko. Ha, nak cari yang berat berapa tu, bajet berapa. Okey, koko kat depan. Mana ni? Koko lipan ke? Okey, saya kita tunjuk. Oh, ha, tadi hak mana tanya pasal putera-puteri berat dalam 30 gram macam tu. Ha, ni dia. Ha, ni berat 32.08. Dia punya tu corak dia macam tu lah. Ha, cantik tau pattern ni. Okey, ni padu ni berat. Okey, dia punya panjang dia kat sini dalam, panjang dia kat sini dalam 18 cm. Lebar dia kat sini dalam 0.8 macam tu lah. 0.9 sikit. Haa, 0.9 sikit. Okey, dia punya harga dia kat sini 32.08. Kalau harga untuk hari ni hanyalah dalam 8,320 lah. 8,320 sahaja. Okey, Hazikah Ramli. Assalamualaikum. Hai Nasra. Harga berapa cincin V tu? Okey, cincin V ni dalam bajet 1000 ke bawah lah. 1000 ke bawah sahaja. Hari ni 2 gram lebih. Hari ni 3 gram lebih. Hari ni dalam 600 lebih kot rasanya. Haa, sebab dah kira dah. Kira dah lah hak tadi tu. Okey, yang ni 8320 sahaja. 8320 ni cakap petok dia ada rantai enak sekali lah. Siap. Okey, dah screenshot kan? Okey, size 13 ada tak? Macam mana tu? Size 13 nak pattern macam mana? Kita ada juga size 13, 14. Cuma pattern tu, you all berkenal pattern macam mana? Apa-apa boleh tekan link dekat bio. Okey, rantai tangan kat gelang, kat lengan tu berapa? Okey, ni dalam 13,000 lebih, ni dalam 8,000 lebih macam tu. Okey, tak apa. Kita mula daripada sini. Tadi orang tanya pasal koko lipan lah. Ni koko lipan cakor S. Ni cakor S lah. Okey, apa beza cakor S dengan cakor petok? Yang pertama, cakor S ni dia, cakor S ni dia akan dapat lebar sikit dan cakor petok ni dia akan berat sikit daripada cakor S. Ha, sebab apa? Sebab dia berat kat petok tu kadang-kadang. Cakor petok tu boleh pi kepada 3 gram. Ha, 3 gram hari saja. Ha, contoh ha, ni. Ha, berat dia boleh pi sampai 3 gram. Ha, 2 gram setengah ke. Ha, ikut juga ada cakor tu lah. Okey. Yang ni berat dia, dia punya panjang dulu. Okey, dia panjang dia kat sini lah. Panjang dia kat sini dalam 19 macam tu. Lebar dia kat sini dalam 2 apa? Sampai 1.6. Lebar dia kat sini 1.6 sahaja lah. Hari ni berapa segram? Suhaila Mazuki. Okey, hari ni 1 gram 2.43 lah. Okey. Okey, Nur Liza. Ha, okey. Ha ni berat dia 27.22. Kalau harga untuk hari ni dalam 7230 lah. 7230. Assalamualaikum cantik lah tu. Ha, betul cantik ni. Ha, 7230 lah. Ah, rata tangan bola-bola ni. Oh, cantiknya. Oh, betul. Bola-bola takro panggil lah. Ha, bola-bola cinta. Ah, dah takro. Ha, okey. Ah, nah, bola-bola takro. Hari ni berapa? 7230.
Boleh pakai harian tau. Yang mana tu bola-bola ni ya. Okay, kalau ikutkan dia punya kendi ni, dia kendi ni tebal tau. Sebab tu berat dia 50 gram. Ha, kalau ikutkan bola ni, insyaAllah boleh pakai. Boleh pakai rasa. Nah, cuma jangan duk ketuk-ketuk lah. Ha. Tapi kalau orang petik-petik macam ni, orang jarang. Maksudnya kan jarang. Orang sayang nak pakai rasa ha, sebab cantik. Ha, tapi boleh je, tak masalah. Okay, lepas tu kita lagi. Tadi koko. Koko apa? Koko lipai kita dah kira 7,236. Nah, dah screenshot kan? Okay, lepas tu kita ada lagi koko kendi. Ni koko kendi dia. Ni bajet sikit. Berat 15.14. Okay, 15.14 lah. Okay, rantangan koko 6K besar mana nak tengok? Okay, kalau 6K berat dia dalam 22 sahaja, 23 macam tu lah. Haa, dia dah 6K lebih tu lah. Okay, yang ni dia punya panjang dekat sini. Sat, kita kira. Sat, nah. Okay, setengah jam lah. Oh, cepat lah. Okay. Yang ni panjang dalam 17.5. Lebar dia dalam 1. Berapa ni? 1.2 lah. Lebar dah 1.2. Ya, 13K. Betul, 13K lebih lah, nah. Okay, berat dekat sini 15.14. 15.14. Set. 15.14. Kalau harga hari ni dalam 4,300 sahaja nak. 4,300 sahaja. 4,300 untuk koko. Koko kendi. Okay, so dari yang tanya so kapai. Okay, kita ada dua. Yang pertama, so kapai yang macam ada gantung love. Yang kedua, satu lagi so kapai yang ada satu love sahaja. Hak tak ada love pun ada. Ha, nah. Ini memang trend lah ni kot suka pakai so kapai. Ha, tu macam tu. Okay, Nasu nak kira yang ada love dulu. Okay, ni love banyak-banyak. Love dia ada 4 nak, 4. Okay, dia punya berat dekat sini 27.85. 27.85 kalau harga untuk hari ini. RM7,670. Okay, RM7,670 untuk so kapai gantung love. Haa, comel kan? Comel. Tengok cantik kan? Cantik. RM7,670. Lepas tu kita ada lagi pattern hak so kap satu saja. So kapai gantung love satu. Okay, berat dia 27.33. Kalau harga untuk hari ni, 27.33. Dalam 7460 lah. 7460. 7460 sahaja. Assalamualaikum. Berapa segram? Ada? Ni? Nak ke? 7460 lah. Okay. Dah kan? Lepas tu kita lagi pattern candy. Ah, sebelum tu lah. Kita iklan dulu. Ah, you all tengok apa lagi? Nak subang? Subang aja subang. Okay, kita ada lagi pattern bola juga gantung love. Tapi yang beza je kat sini. Okay, nak tunjuk perbezaan sikit lah. Hak ni dia chrome gold, chrome gold. Hak ni dia punya chrome gold juga. Cuma dia punya chrome pasir. Chrome pasir dengan chrome pahat. Hak ni macam pahat semua lah. Hak ni chrome pasir. Hak ni hak trend lori juga bola-bola tu. Hak bola-bola hak boleh pakai satu set. Ha, satu set macam tu. Hak ni pun dalam berat 50.03 gram. Ha, hak ni 49 kat 50 jugalah. Nah. Okay, yang ni berat dia 50.03. 50.03. Okay, kalau untuk harga hari ni dalam 13,670 lah. 13,670. Okay, soft low budget 5K ada tak? Ada, berat dalam 19 macam tu. Ha, 18-19 lah kat 5K lebih macam tu lah. Okay, lepas tu kita ada lagi dia punya macam kendi. Dia macam ni, tapi dia padu lah. Dia love padu. Okay, berat dia dalam 38.66 sahaja. 38.66 kalau harga untuk hari ni. Mantap, lambat.
Dalam 10,550 nak 10,550 untuk kendi gantung Love. Love dia nampak eksklusif, you all boleh suluh muka dia bersinar-sinar, nampak muka Nasrah. Dia sangat cantik tau. Love ni orang panggil Love eksklusif ataupun orang panggil Love apa ni? Love bangsawan macam tu lah. Dia plain. Cantik. Apa tu Ustaz? Nasrah nak tanya, contohlah kalau nak, kalau koleksi barang kemas kat kedai majalah hijau ada tak ambil sebagai macam ni? Saya tak baca bagi panjang. Okay. Ada tak sebagai sebagaimana yang customer nak beli, kalau ada kat macam dia duit kecil-kecil tak ada cash 50 sekeping-keping lagu tu bayar kat kedai? Usaha saya tu ada kat Play boleh ke? Cina tak faham lah. Amy boleh kat kedai SP, berusaha tu ada kat Play boleh ke? Si enaknya contoh kalau perlih, boleh transfer ke akaun sana lah. Macam tu. Akaun sama, cuma transfer untuk sana. Transfer ke. Barang, barang dekat Kangak, boleh settle kat Kangak lah. Barang kat SP, settle kat SP. Macam tu lah. Sebab apa tak mau keliru. Kita tak mau keliru. Dia takut sisi faham lah. Bajet 5K ada tak? Ada tangan lipat ada dalam bajet. Berapa bajet 18 gram ke tu? Saya baca komen sikit. Komen banyak sangat. Okay, lepas tu kita ada lagi pattern sawah. Ni orang panggil sawah juga. Tu kadang-kadang dulu bila orang tetap nak tengok sawah gantung, ingat sawah ni. Sebab hari ni orang panggil sawah juga. Sawah pasang sikit macam tu. Hari ni orang panggil sawah juga. Tu kadang-kadang kami panggil tali kapai. Macam tu lah sebab dia bentuk tali kapai tu. Betul lah sawah kan? Sawah kan kan? Okay, yang ni beratnya 23.88. Okay, kalau harga untuk hari ni 6180 nak 6180. Okay, harga berapa segram hari ni? 243 nak 243. Lepas ni nak tunjuk lagi yang pattern ni, pattern dua layer ni atau panggil dendan. Dendan boleh, soh pun boleh. Ini pun pattern cantik sangat tu. Dia nampak lebar tau. Kalau pakai ni saja pun okey dah. Nampak lebar kan? Tiba-tiba je putih. Ni macam tu lah, cantik lah. Cantik je. Okay, dia punya berat dekat sini 37.88. 37.88. Okay, kalau harga untuk hari ni dalam 9750 lah, 9750 sahaja. Nak dia cakap petok, cakap dia punya rantai anak pun ada siap sekali. Tak gaduh dah tambah-tambah. Ni memang tak gaduh tambah-tambah. Okey, assalamualaikum. Dia nak tambah buah rantai lu ada tak? Okey, kalau nak tambah buah rantai, macam mana tu? Buah rantai. Bentuk love tu kan, celoket tu kan. Boleh, cuma kena tinggal lah nak. Kena tinggal. Trade in berapa? Trade in paling tinggi 215 sahaja. Lepas tu kita ada lagi pattern MMM. MMM ataupun Magnum. MMM lah. Macam tu. Macam coklat MM tu. Okay, dia punya panjang dekat sini. Sana. Panjang 19 cm. Lebar dia kat sini dalam, lebar dia dalam 1.8 macam tu lah, 1.8. Okay, dia punya berat dekat sini 45.85. Kalau darab untuk harga hari ni, sorry. 45.85. Okey, harga dalam 12,080 lah. 12,080 sahaja. Okey, 12,080 sahaja. Okey, lepas tu kita ada lagi pattern ni. Pattern abangnya so padu. Dia pada acuan. Dia corak dia macam ni lah. Corak dia macam ni. Okey, corak macam ni. Dia punya belakang dia macam ni. Ni lah pada acuan. Bukan stamping tau. Dia beza stamping dengan pada acuan. Yang pertama sekali bila kita pegang, kita berasa ni bukan ringan sangat. Dia bukan ringan sangat. Dia bukan ringan sangat. Lepas tu lagi satu,
Lagi satu, pada acuan ni dia memang padulah. Dia ada berat, dia beza dengan stamping. Stamping ni kita akan rasa tajam. Kita akan rasa tajam lah, tajam sikit. Ha, kita akan rasa tajam sikit. Ini dah, ini tak tajam pun. Okey. Dia punya berat ni 29.69. Okey, kalau harga untuk hari ni 7730 lah, 7730. Ha, nah hak ni dia memang kalau contoh orang kata set gini kasar tarik ni kulit dah dah tarik. Kecuali stamping tu mungkin boleh jadi. Ha, tapi kadang-kadang ada je orang pakai stamping dah diikut kepada kesesuaian kita nak pakai tu. Kita berkenal. Oh, saya berkenal lah Peter cinta kita lah stamping ke apa. Ha, boleh saja. Nak ikut cita rasa anda. Macam tu. Ha, kadang-kadang kita nak beli ni kita boleh. Bukan ikut cita rasa orang. Sebab kita nak pakai selesa kita. Jadi kita kena buat pilihan rasa eh ni cantik lagi sebab ni cantik. Ha ni rasa selesa. Walaupun kecil tak apa selesa. Ha lah kadang-kadang orang kata yang besar tu lawa lagi. Ha tapi tak selesa tak boleh pakai ke. Macam itulah ha. Okey lepas tu kita ada lagi. Hari ni pun sama pada acuan. Pattern ni macam ni dia macam tu. Ha dia memang pahat dia cantik lah merelak. Ha okey. Apa beza dia dia punya pahat dengan pasir ni. Pasir ni kalau kita pakai lama dia akan cepat sebam tau. Cepat sebam tapi you all jangan risau kalau sebam kita boleh cuci. Ha macam itulah. Akhir kali hak ni dia memang selamanya dia akan jadi merelak. Ha lah dia akan jadi biasalah sebab dia tak ada pasir ni tak sebam. Okey. Berat dekat sini 37.52. Kalau harga untuk hari ini 37.52. Kalau harga untuk hari ini 37.52. Ha? Tak ya. 9730. Ana 9730. Untuk pada acuan ni pattern pahat ni lah. Pattern pahat. Cantik tak pattern ni. Okay. Dia punya panjang dekat sini dalam 19 cm. Lebar dia kat sini dalam, okay sekejap ya, dalam 1.7. Haa dalam 1.7 lah. 1.7. Okay, cincin kat jari hantu tu berapa? Yang mana? Yang ni kah? V ni kah? Ataupun macam love-love ni? Ha, love-love 4 layer tu. Okay. Dah settle kan? Lepas tu kita lagi padu lagi. Ha, kita memang suka padu lah. Ha, okay, padu ni tahan. Ha, dia tahan lah. Tunjuklah putera-puteri tu. Okay. Yang ni. Dia punya pasir ni, dia punya pasir. Dia punya pahat dia cantik tak? Dia badan ada kerum sikit. Dia nampak macam moden. Ha, dia tak, walaupun pattern ni, pattern evergreen daripada dulu. Dulu pun orang dah pakai lah pattern ni. Tapi dia cantik, dia tak lapuk lah. Tak lapuk. Kalau pakai macam ada kerum-kerum ni, nampak lagi sweet. Nampak lagi mewah macam tu lah. Okay, dia punya shining tu elok tak? Elok. Elok tu. Ha, tu dia kerum. Ha, kerum cantik tau. Kalau dia kita boleh beza tak kalau kerum lawa dengan kerum tak lawa. Kalau kerum tak lawa tu dia nampak macam nak hitam-hitam sikit. Ha, ni kalau kerum cantik ni ha, memang cantik lah. Ha, dia putih-putih berseri. Ha, sebab tu orang kata kerum tu mahal sikit. Ha, sikit je pun sebab beza kerum tu. Ha, nah. Okay berat dia. Dia kualiti dia ni tak kualiti. Okay berat dia 31.89. Okey, kalau harga untuk hari ini 31.89. Okey, kalau harga untuk hari ini 8160 lah. 8160. 8160 sahaja lah. 8160 saja. Lawa kan? Tak pemik. Ha, lawa sangat-sangat. Okey. Okey, lepas tu kita ada lagi pattern macam mana lagi? Ha ni pattern macam ni, ni padu juga, ni padu depan belakang. Ni padu depan belakang lah, depan belakang padu. Ha ni pun lagi tahan lasak. Ha, lagi tahan lasak. Okey. Dia punya berat ni 42.94. Kalau harga untuk hari ni 40.94. Okey, kalau harga untuk hari ni
10,900 nah, 10,900 sahaja. 10,900 sahaja untuk padat ni. Ha, ni pun sangat lawa, sangat cantik. Okey, lepas tu kita ada lagi. Ha, saya tunjuk ujung semua bahan ni, pattern kat sama-sama je lah. Okey, yang ni kita ada pattern lintah-lintah kenyal. Lintah kenyal ni dia padat acuan. Kadang-kadang orang kata tahan ke ni. Okey, untuk tahun semua lintah kenyal ni tahan lah. Lintah ni kenyal ni tahan. Sebab apa? Dia punya cangkok dia, penghubung dia antara satu dengan satu dia tebal. Dia tak macam pulut dakak stamping hak yang guna ring sahaja semata-mata tu. Ha, hak tu ring tu dapat cegayat sikit kan. Ha, ni tak. Air lawa ni memang cantik. Dia punya kemas, dia punya tu. Ha, tu. Ha, dia punya penghubung tu cantik. Tu. Okay, dia punya panjang dia kat sini. Panjang dia kat sini dalam 17.3 cm. Lebar dia kat sini dalam 1.1 cm lah. 1.1 cm. Berat 5 gram ada tak pattern puteri padat tu? Okey, kalau puteri padat tu kita ada paling ringan 8 gram. Ha, kalau potong mungkin dia kurang, tapi yang paling ringan untuk masa ni, buat masa ni 8 gram. 8 gram tu dalam 2000 lebih lah. Okey, 8 gram dalam 2000 lebih sahaja. Okey, assalamualaikum. Segram berapa hari ni? Segram 243. Nah, 243 paling murah dah. Buat masalah. Ha, buat masalah murah dah. Ha, kita tak tahu dia nak naik ke, dia nak turun ke, tapi buat masalah memang paling murah dah. Okey, ni 19.85. 19.85 kalau harga untuk hari ni 19.85, 19.85. Kalau harga untuk hari ini 5420 sahajalah, 5420 sahaja. 5420 oh, dalam bajet lah. Kalau potong mungkin kurang ni. Oh, dalam bajet 5 ni 5420. Nah, 5420 cantik kan? Cantik. Eh, cantiknya. Ah, oh, cantik sangat. Okey, lepas tu kita lagi pattern apa kat sini? Sat-sat. Kita ada pattern gajah kendi. Okey, macam ni gajah pasir kendi. Kita ada gajah pasir kendi yang bajet-bajet dalam 2000 lebih lah. Okey, gajah pasir kendi dalam bajet 2000 lebih. Okey, dia punya berat ni kat sini 9.31. 9.31. Okey, kalau harga untuk hari ni 9.31. Dalam 2650 sahaja lah. 2650. Ha, dia nak bajet 2000. Ha, ni contoh kalau you all nak kan, lah ni musim, musim orang nak kahwin kan. Ha, musim-musim kahwin ni. Ha, boleh tu. 2650 lah. Okay, Sat. Okay, lepas tu kita tunjuk rantai. Rantai apa? Ha, ni rantai tangan yang bajet. Ha, ni untuk baby boleh, untuk dewasa apa boleh. Kalau baby kita potong untuk size baby lah. Okay, hat ni dia punya, dia ada, dia ada tu, dia ada gantung-gantung love juga kan. Maksudnya gantung ni ni ni, ha, bu daun ni, daun yang panggil love kan. Okay, dia punya berat dia kat sini dalam 5.68. 5.68 kalau harga untuk hari ni 1590 sahaja. Oh, sudah kelelahan, keletihan. Okey, 1590 sahaja. Rantai kaki ada tak? Ada Mazlimat Rita. Nak yang bajet berapa? Okey, yang ni dalam bajet 1590 lah. 1590 kalau potong kurang lagi. Okey, kita ada subang, lupa tunjuk. Okey, subang. Subang petarin. Okey, Subang Petering. Assalamualaikum, selamat tengah hari Nasroh dan semua tim KEHSN. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rosliza nah. Okey, terima kasih. Okey, ini 1.20. Kalau harga untuk hari ini, kalau Subang tepi bajet nak roti kat atas. Hai, dalam 380 sahaja nah. 380 sahaja untuk Subang Ring ni. Ah, Subang ni. Okey, bawah 5 lah orang kata lah. Okey, dia punya buka dia tu macam ni. Tak tunjuk. Ah, tak apalah buka sini lah. Lebih senang je lah. Okey, ni ni. Ah, Subang ni. Dia tak ada kecil sangat. Tak ada besar sangat. Okey, lipang kat tangan lebar berapa? Okey, sekejap kita tunjuk. 1.5. Lebih. 1.7.
7. 5, 6, 7. 1.7 macam tu. Nah. Okey, lepas tu kita nak tunjuk lagi subang pagi. Okey, subang macam ni. Subang macam bintang-bintang. Nah, twinkle twink. Ha, nah, bintang-bintang. Okey, dia subang paku tau. Dia paku macam ni. Ha, dia paku. Dia belakang dia macam tu lah. Dia comel lah. Ha, kita ada pattern bulat ada, tapi kalau lah nak tunjuk ni jelah lah. Okey. 1.81 kalau harga untuk hari ni 1.81. Mahalnya kau. 10 minit. Dalam 600 macam tu. 600 lah dalam 600 itu. Okey, lepas tu kita lagi koko lipat. Ni koko lipat yang paling lebar lah bagi Nasrul, lebar lah ha. Untuk yang bajet-bajet dalam 38 saya tengok lemak dia apa. Okey, ni koko lipat. Lipat dia macam ni tau. Lipat dia pattern rapat-rapat, lepek-lepek tu. Dia tak macam timbul-timbul lah. Okey, dia punya panjang dekat sini dalam 20 cm, lebar dia kat sini dalam berapa ni, 2.1 cm. Kalau harga untuk hari ni tak nampak macam tu. Okey, dalam 38.30. Kalau harga untuk hari ni 38.30 dalam 10,430 lah. 10,430. 10,430 sahaja. Okey, lepas tu kita ada lagi pattern macam mana. Rantai lehak juga. Kita ada rantai lehak. Saya tunjuk. Tunjuk rantai lehak. Separuh masa terakhir ni. Kita bagi rantai lehak pula lah. Okey. Ni. Yang ni rantai lehak or pattern sao. Pattern kosong lah. Ni pattern kosong. Okey, kosong ni nampak macam lebar sikit. Kalau padu tu macam mesin. Lebih kurang dia nampak kecil je lah. Hari ni berat 9.38. 9.38 kalau harga untuk hari ni. Dalam 2,800 sahaja lah. 2,800. Panjang dia kat sini. Panjang dia kat sini dalam apa tu? Set. 2,800. Panjang dia dalam 59 cm. 59 cm dah hari ni. 1 gram 2,4,3 sahaja. Okey, lepas tu apa salah? Remake tengok sat. Aku pergi tekan bawah dah. Okey, lepas tu kita ada lagi pattern Pandora. Ni Pandora, rantai leher Pandora. Okey, rantai leher Pandora pun cantik juga. Contoh kalau orang nak beli kan, dah ada dah pattern ni, pattern ni, pattern ni. Ada lah pattern ni, ha. Ni Pandora lah pattern dia. Dia tak macam mesin, dia tak macam, dia tak macam apa, ha. Dia pattern bulat-bulat macam tu lah, ha. Nak kata jagung, bukan jagung lah, ha. Bukan jagung. Ini labuh dia, labuh daripada 60 cm ni, ha. Memang labuh lah. Berat 19.80. Kalau harga untuk hari ni dalam 5160 lah. 5160 sahaja. 5160. Okey, kalau Pandora ni dia padu lah. Dia padu. Ha, bolehlah bubur loket sikit. Ha, cantik lah. Ha, dia cantik untuk rantai lehak Pandora. Lepas tu pakai set kalau tangan pula. Ha, comelnya. Okey, lepas tu kita lagi pattern rantai leher juga. Pattern choker. Ni, ni choker eh? Okey. Okey. Ni pattern choker. Choker ni dia macam ni lah. Dia ada love-love. Dia ada love lah, sorry. Dia ada bola-bola macam tu. Okay, dia berat dia 6.78. 6.78. Okay, kalau harga untuk hari ni, okay, kalau harga untuk hari ni 1870 lah. 1870. Okey, cincin padu lebat padu ada. Cincin koko lebar padu ada. Okey. Koko kita ada dalam bajet 5k. Ah, cincin adalah bajet 5 gram. Ha, 5 gram lah, 1000 lebih lah. Okey, ha? Okey, lepas tu kita ada lagi pattern sat.
suruh padu. Okey, ni suruh padu nak. Hanya kalau contoh nak beli kat baby pun boleh. Untuk dewasa boleh. Dia punya panjang 45 cm. Dia punya dia punya berat dia 9.93. Kalau harga untuk hari ni dalam 2620 dah. 2620. 2620 untuk rantai leher padu lah, padu. Okay, you nak komen, you nak tanya apa lagi? Ha, nak tanya apa lagi? Ha, dah. Pasal kita lagi lipat, koko lipat ni, koko lipat kendi. Kita ada koko lipat kendi. Dia punya berat dia 25.59. Nah, 25.59. 25.59. Kalau harga untuk hari ini, dalam 6,960 nak 6,960. Cincin belah rotan 4 gram ada tak? Ada tak 4 gram? Ada. Belah rotan. Ada dah. Lepas tu kita lagi lipat. Rantai leher lipat kosong. Ha, rantai leher lipat kosong. Berat dia 36.95 nak. 36.95 kalau harga untuk hari ni 36.95 kalau harga untuk hari ni 10,220 lah. 10,220. Kenapa rantai kaki saya putus ya? Kalau padu saya pakai jenis Pandora. Okey. Ha, mungkinlah. Betul dia, kita tengok juga berat dia lah berapa gram. Kalau berat 10 ke atas insya-Allah tahan lah. Sebab rasa pakai mesin dalam berat 5 gram tahan je. Ha, macam tu 5 6 gram tu tahan je. Kalau mesin lah dia ikut juga. Pandora memang padu tapi dia kena cara agaklah. Ha, nah sangkut ke apa ke. Ha, sebab kalau ada je pattern gila-gila yang pernah pakai, ha tu memang cepat putus. Ha, kalau rantai kaki lah, rantai leher tak apa, dia tahan sikit. Ha, rantai tangan pun tak apa lagi. Okey. Ha ni. Okey, rantai leher yang Nasrul pakai ni berat dia 49.38. Rantai leher lipan balik 3000 nak tengok ada tak? Lipan padu ke kosong kalau. Okey, apa-apa boleh berurusan dengan admin lah. Apa-apa boleh berurusan saja dengan admin. Okey, yang ni kita ada dia punya panggil apa? Macam panggil apa tu ni, panggil apa? Dendang. Dia punya berat 21.41. Kalau harga untuk hari ni 5720 dah. 5720 sahaja. 5720 sahaja. Okey. Nak tengok berita apa lagi? You boleh komen. Harga untuk 1 gram berapa? Hari ini 1 gram 243 khas untuk member Kedai Emas Haja Hari Jah dah. Asyik yang Nasrul. Allah, kebal. Okey. Rantai leher, betul? Lebar berapa rantai leher Pandora tadi ke? Okey, Sat. Mana tadi? Okey, Pandora ni dia tak nampak lebar sangat sebab dia padu lah. Padu dia nampak kecil-kecil sikit. Ha, Sat, mereka tengok lebar dia apa. Lebih ayah daripada lagi. Tak ada. Dalam 0.2 sahaja nah, dalam 0.2 cm sahaja. Ha, nah dia tak sama dengan lipan tadi. Dia punya lebar memang lebar lah sebab dia kosong ke dalam. Hari ni memang dia padu. Ha, sebab tu dia nampak paling nampak kecil. Okey, lepas tu kita ada lagi pattern pintal padu. Ni pintal padu. Dia pakai yang ni edit kan. Template. Ha, ni lah. Ha, ni berat dia 8.24. 8.24 kalau harga untuk hari ni. Oh, macam tu lah. 2190 sahaja nak. 2190. 2190 sahaja untuk untuk apa ni? Untuk pattern rantai leher pintal padu. Ha, ni dalam bajet lah nak. Bajet lah dalam 2000 lebih saja. Tu nampak dia kecil sikit. Ha, kita ada juga yang berat-berat. Ha, seberat-beratnya. You nak berat berapa? Ha, 100 lebih berada. Okey, rantai tangan takraw tu berat berapa?
berapa? Okey, berat dia 50.23 kan dalam 13,000 lebih. 50.23. Selain di bandora, rantai kaki. Okey, kalau rantai kaki padu, kita ada sawah ataupun lipan. Ah, yang tu lah padu. Ha, mesin. Ha, mesin. Kalau ikutkan mesin tahan lah. Ha, mesin tahan lah. Okey. Cukup dah, tak apa. Okey, Nasra, setakat itu saja live Nasra untuk tengah hari ini. Apa-apa, you all boleh saja berurusan. Contoh bukan berurusan, you all boleh saja pin number atau berurusan dengan Amy yang mana you all pernah berurusan. Macam yang you all pernah beli. You all pernah beli kat siapa-siapa. Contoh. Lepas tu contoh you all main kedai, you all main beli dengan siapa? Dengan Munira, dengan Fika, dengan Nasroh ke? Ha, you all dah pernah berurusan, you all boleh saja berurusan. Terus tanya harga ke apa ke boleh nak. Ataupun kalau you all tak pernah lagi, you all boleh saja tekan link dekat bio. Di dekat tu yang Amy dah pin number ataupun berusaha dengan Amy ha, dekat Telegram pun ada juga Amy lain lah ha, boleh kalau kat Kangang you all boleh berusaha dengan Kangang ha, macam tu je. Okay, Nasra minta maaf lah Anil kata tak sempat nak tunjuk barang ke ataupun tak baca komen you all ke, jangan terasa hati, tak apa, sebab kita akan ada live setiap hari setiap masa, maksudnya setiap hari tu dalam dua kali dalam sehari tu. You all boleh tanya je you all dah nak pattern macam mana lah. InsyaAllah mana tahu you ada Amy yang baca komen macam tu. Okay Nasara, setakat itu saja. Ingat emas, ingat kedai emas Hajah Halijah. Jadikan tahun 2022 ini tahun simpanan emas anda. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat hari raya. Assalamualaikum.